wabarakatuh. Saya Masrur SAG, Kepala Desa Ketanon, Kecamatan Gedengwaru, Kabupaten Tulungagung. Masa periode 2013-2019. Bagi kepala desa terpilih atau kepala desa terlantik, 3 bulan ke depan kepala desa harus mempunyai rancangan. Di antaranya masalah pembangunan desa, masalah pembinaan masyarakat, masalah pemberdayaan masyarakat. Tapi jangan lupa kepala desa setelah menyusun RPJMDes, sebelum dibuat RKP desa, pemerintah desa mengadakan musyawarah dusun. Setiap dusun harus mengadakan musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat, RT RW. Hasil musreng bangdes nanti di skala prioritaskan seperti pembangunan masalah pavingisasi di daerah dusun-dusun yang sudah ditentukan hasil musyawarah musdus, seperti saluran air yang sudah disepakati musdus-musdus setiap dusun menyepakati pembangunan saluran air. Dan saya atas nama Kepala Desa Ketanon mengucapkan terima kasih banyak pada pemerintah Republik Indonesia. Sekarang ada dana desa, ada dana BDI, ada dana alokasi dana desa. Itu desa-desa sangat terbantu untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan yang ada di desa, khususnya Desa Ketanon. Dari dana desa itu bisa untuk membangun pavingisasi, membangun saluran air itu yang di depannya Pak Kepala Dusun, yang kemarin-kemarin itu banjir, sekarang waktu hujan bisa jadi kering, begitu saja bisa mengangkat ekonomi sekitarnya. Contohnya jalan yang kemarin itu becek dan makadam sekarang paving, itu bagi warga yang mempunyai usaha itu bisa lancar. Bagi yang sekitarnya ada orang-orang petani, kemarin itu banjir, sekitarnya banjir, ada gorong-gorong, ada saluran air, sekarang bisa kering. Nah, itu saya kali lagi saya ucapkan terima kasih dengan pemerintah Republik Indonesia, ada dana-dana yang dikucurkan di pemerintah desa. Ada lagi dana BDI itu dari pusat juga. Nah, itu bisa membantu warga, khususnya warga Kedung Singkal di RT 1 Kedung Singkal, RT 1 RW 2 Kedung Singkal, RT 1 RW 1 RT 3 Kedung Singkal. Itu sekarang sudah yang dulunya jalannya itu becek, itu jalannya makadam. Alhamdulillah dengan dana di mobilitas, jalan lalu lintas, jalan untuk menuju tempat kerja masyarakat jadi lancar. Kegiatan-kegiatan di pemerintah desa itu semuanya terencana dan tersusun. Cara bahasane pun, cara kasarane, ndak sakarepe dhewe. Pemerintah desa itu melaksanakan apa yang sudah direncanakan, hasil-hasil musyawarah dari warga, dari masyarakat. Contoh, pavingisasi itu sudah hasil musdus, sudah terprioritas, skala prioritas. Jadi pemerintah desa itu cuma melaksanakan apa yang sudah diprioritaskan dan disepakati, dimusyawarahkan dalam musyawarah desa.
desa atas nama kepala desa Ketanon. Apa yang kami sampaikan mulai awal sampai selesai pelaksanaan, itu yang bisa kami sampaikan. Dan ada kurang lebihnya kami atas nama kepala desa mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kolaborasi kotaku, warga Dusun Ketanon sangat merasakan dengan adanya program kotaku yang mana terkait infrastruktur di lapangan. Sebelumnya jalan masuk ke usaha kreatif desa ini awalnya makadam, sekarang sudah terpaving, ibarat nyaman dilalui untuk karyawan-karyawan yang ada yang bekerja di usaha kreatif, tepatnya Bapak Parino, pemilik usaha ini. Warga Desa Ketanon khususnya sangat mendapat manfaat dari program kolaborasi pemerintah desa dengan program kotaku. Terkait infrastruktur Desa Ketanon bisa ya tidak 100%, setidaknya 90% sudah realisasi, biar masyarakat Ketanon bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada yang telah dikerjakan terkait kolaborasi antara program kotaku dan dana desa dari pemerintah pusat. Saya sekarang berada di Dusun Gedung Singkal RT1 RW1, dan sebentar lagi saya akan meliput kegiatan BDI tahun 2018. Sekarang kita akan melihat, ini adalah hasil dari kegiatan BDI tahun 2019, yaitu pembuatan selokan di Dusun Gedung Singkal RT1 RW1. Dana BDI ini membangun selokan dengan panjang kurang lebih 450 meter. Dan program kota tanpa kumuh ini dibangun selokan tahun anggaran 2018 dengan biaya Rp191.630.000. Dan dana BDI 190 juta dengan swadaya masyarakat Rp1.630.000. Saya mewakili warga RT1 RW1 Gedung Singkal merasa senang dengan adanya program kotaku dengan dibangunnya drainase sepanjang 390 meter untuk mengatasi genangan di wilayah RT1 RW1. Mudah-mudahan musim hujan yang akan datang tidak ada genangan air sama sekali. Dan saya berterima kasih kepada program kotaku yang telah merencanakan dan membuat drainase untuk mengatasi kesulitan di lingkungan. Terima kasih. Terima kasih kotaku Ketanon. Yes, yes, yes.